Duh, udah ngedit konten TikTok berjam-jam, cuman viewersnya dikit. Ah, capek-capek nge-live, susah banget dapat view. Ngalamin hal ini di TikTok bisnis kamu? Mungkin kamu kena shadow ban. Shadow ban adalah pelanggaran yang dilakukan oleh akun bisnis terhadap community guidelines yang dimiliki oleh TikTok. Shadow ban ini menandakan kalau akun atau kontenmu mengalami pemblokiran. Coba cek lagi, kamu melakukan hal ini enggak? Pelanggaran hak cipta dan dagang merek, menggunakan terlalu banyak hashtag, meninggalkan sesi live dengan durasi yang lama. Tiga hal ini termasuk kategori pelanggaran oleh TikTok. Nah, mau tahu lebih lanjut enggak supaya akun kamu enggak kena shadow ban? Cek link blog.ninjaexpress.co.